Gokil sih kalau ini Konami teman-teman. Seriusan ini. Sekali percobaan saja dong langsung bisa mendapatkan pemain legend ya, walaupun dapatnya kembar teman-teman semua, karena ya akun utama saya sudah punya semua nih para pemain legendnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua, kembali lagi bersama saya di channel Idam Panitis. Oke teman-teman semua, di video kali ini kita akan mencari trik yang baru teman-teman semua, yang paten juga tentunya, supaya bisa mendapatkan pemain legend di event box draw legend terbaru kali ini. Dan ini dia teman-teman semua para pemain legend yang bisa kita dapatkan di event box draw legend kali ini. Oke lah, langsung saja, di sini cuma bisa satu kali percobaan saja teman-teman, kita akan mencari trik yang paten. Oke, dan langsung saja di sini kita akan coba tap legend Romario sekali teman-teman. Setelah itu Casillas sekali, dan langsung saja Van Basten juga sekali, terus Matthaus juga sekali. Setelah itu kita tap legend Pirlo sebanyak 3 kali saja teman-teman semua. Ini yang terakhir. Setelah itu langsung saja kita rekrut. Apakah dengan cara seperti ini di percobaan satu-satunya ini langsung legend? Ternyata tidak dong, cuma masuk animasi biasa Liga Inggris teman-teman. Tapi di sini saya berhasil mendapatkan Black Ball, mantap sekali. Di sini saya berhasil mendapatkan Virgil van Dijk teman-teman semua. Ini ratingnya tinggi, apakah sama legend? Ternyata tidak dong, cuma sama pemain-pemain ampas teman-teman semua. Dan ya tidak jadi masalah, seperti biasa kita lepas silver zone-nya dan juga sekalian gold ball-nya kita lepas teman-teman semua. Oke, karena GP-nya sudah tidak cukup lagi untuk rekrut di event box draw legend ini teman-teman semua, maka dari itu saya mau berpindah di akun utama saya untuk mencoba lagi rekrut di event box draw legend terbaru kali ini. Oke, dan kali ini saya sudah berpindah di akun utama saya teman-teman semua. Langsung saja saya tetap mencoba rekrut lagi, walaupun bisa kalian lihat tadi saya sudah hampir punya semua para pemain legend yang ada di event box draw legend ini. Oke, kita lanjutkan teman-teman rekrutnya. Di sini kita akan coba tap legend Owen teman-teman semua sebanyak 5 kali saja sesuai rating di belakangnya. Kita coba ini 3 kali teman-teman. Oke, ini 4 kali, dan ini yang terakhir 5 kali. Setelah itu langsung saja kita rekrut. Apakah dengan cara seperti ini paten teman-teman semua? Bismillah. Gokil sih kalau ini Konami teman-teman. Seriusan ini, sekali percobaan saja dong langsung bisa mendapatkan pemain legend ya, walaupun dapatnya kembar teman-teman semua, karena ya akun utama saya sudah punya semua nih para pemain legendnya. Tapi ya lumayan teman-teman semua, walaupun tidak ada barengan legendnya atau black ball teman-teman semua, cuma sama silver zone. Oke, tidak jadi masalah teman-teman, trik ini paten, silahkanlah bisa kalian coba. Semoga kalian juga bisa hoki seperti saya ini, amin. Dan oke lah teman-teman, sekian dulu video dari saya kali ini, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.